kan aja jantes ya mau menikah bina-bina teing alih penyediakan yang batur batur mah sahan wayo jajanin nung siya mana nyahan teh kasia dan te. Viral di media sosial seorang ayah menyiksa dua orang anak perempuannya gara-gara sering meminta jajan. Dalam video viral dilihat tribunjabar.id, terlihat pria yang belum diketahui identitasnya itu sampai menendang anaknya yang masih bocah. Ngajengkel keun teuing. Kabina-bina teuing sia teh kana jajan, mengganggu-ganggu terus. Terlalu kamu jajan terus, ucap pria dalam potongan video viral sambil menendang sang anak. Informasi diperoleh tribunjabar.id, video itu sengaja dibuat. Sang pria yang merupakan ayah dari dua bocah yang disiksanya. Aksi kejam itu terjadi di wilayah Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, saat dikonfirmasi Ketua Karang Taruna di TKP. Aceh Sunandar membenarkan bahwa peristiwa penyiksaan terhadap dua bocah yang dilakukan ayahnya itu terjadi di wilayahnya. Menurutnya, pria yang menyiksa anaknya itu berinisial A yang saat ini sudah diamankan polisi. Menurutnya, pelaku merasa kesal karena anaknya rewel kerap meminta jajan, serta ibunya yang bekerja menjadi TKW tidak memperhatikan sang anak. Aceh menjelaskan, saat ini pelaku sudah dijemput pihak kepolisian dan dalam perjalanan menuju Polres Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga berita ini terbit, tribunjabar.id belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian, terlihat sejumlah awak media menunggu kedatangan pelaku dan menunggu keterangan polisi di Satreskrim Polres Sukabumi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!